tutorial membuat lalapan wader. Pertama-tama kita pergi ke sungai untuk memancing ikannya. Ini dia ikan wader, dan ini hasil kita. Selanjutnya ikan kita bersihkan dan kita bumbui. Di sini ada wader dan di sini ada juga ikan uceng. Ini sudah kita bumbui, selanjutnya kita masukkan ke wajan. Plung, kita masukkan semua ikan dan goreng sampai garing. Selanjutnya tiriskan ikan, lalu kita siapkan sambalnya. Di sini ada cabai, tomat, bawang putih, bawang merah, garam dan gula pasir. Kita haluskan semuanya. Ini dia. Ini sesudah dihaluskan, kita tambahi timun dan kemangi. Mantap. Dan ini dia lalapan ikan wader. Selamat mencoba.